beredar sebuah video pencurian kotak infak yang terekam CCTV. Video yang berdurasi 4 menit ini memperlihatkan seorang lelaki menggunakan kaos warna merah memasuki Masjid Al-Ijabah Juangan, Purwomartani, Kalasan. CCTV di dalam masjid tersebut memperlihatkan lelaki tersebut melakukan pembobolan terhadap kotak infak yang berada di masjid. Bak pesulap, lelaki tersebut tampak mahir melancarkan aksinya. Alhasil, kotak infak pun dengan mudah terbuka. Dengan leluasa, lelaki tersebut mengambil isinya yang belum diketahui berapa jumlahnya. Sahabat guru, berikut detik-detik pencurian kotak infak yang terekam CCTV masjid tersebut. Semoga pelakunya segera tertangkap ya pemirsa. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui kelanjutan dari pelaku pembobolan kotak infak tersebut. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar Buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman. Agar suara Buruh didengar saat seluruh negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.